Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini izinkan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa pada pagi hari ini Tuhan akan menyertai dan memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan, Engkau memberi sukacita bagi kami melalui kuasa Roh Kudus dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini, Selasa 14 November 2023, tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau pada pagi hari ini saya menyampaikan satu kata, perkataan yang sering kita dengar, yaitu kalau kita berani berbuat, seharusnya kita harus berani bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab adalah tindakan yang terpuji dari seseorang untuk memperlihatkan perkataan dan perbuatan atau realisasi perkataannya di dalam tindakannya. Ada banyak orang yang merasa benar di dalam perkataannya dan di dalam tindakannya, tetapi kebenarannya itu tidak pernah teruji di akhir suatu pertanggungjawaban. Maka hanya pertanggungjawabanlah yang menyatakan apa yang baik yang kita lakukan itu benar atau tidak. Sama halnya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang diajak dari kehidupan kita di dalam keseharian kita, sesuatu hal yang sangat sulit kita lakukan, yaitu bagaimana kita mengaku dosa kita, bagaimana kita mengaku kesalahan kita, bagaimana kita melakukan suatu tindakan minta maaf. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit karena berhubungan dengan harga diri kita. Karena berhubungan dengan keegoisan kita. Kata minta maaf akan kesalahan, kata pengakuan dosa dalam tindakan kita setiap hari, kita sering diperhadapkan dengan sesuatu kesimpulan kalah dan menang. Kalau kita minta maaf dengan kesalahan kita, kalau kita minta maaf dengan keberdosaan kita, maka kita dianggap orang yang kalah. Tapi bagaimana ketika kita minta maaf, ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita ketika Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, ada banyak hal yang mau dikatakan kepada kita, ada banyak hal yang diingatkan kepada kita. Yang pertama sekali, bahwa kita diajak dengan mengaku dosa dan saling mendoakan, itu berarti kita ingin, rindu mengakhiri segala perbuatan dosa, tindakan-tindakan yang melanggar perintah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesulit apapun tindakan mengaku kesalahan,
kita punya kuasa untuk melakukannya. Ketika kita tulus, rindu untuk mengakhiri dosa ini. Karena itu selama kita sulit untuk mengaku dosa kita, ketika kita tidak mampu untuk menyatakan, mengakhiri dosa kita, mengampuni kesalahan orang lain, mengaku kesalahan kita, itu berarti kita belum menerima kuasa Roh Kudus di dalam memperbaharui kehidupan kita. Bagaimana ketika kita percayakan Tuhan, percayakan firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 21 itu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tentu kita rindu akan kebaikan dalam kehidupan kita, tetapi kebaikan itu akan kita dapatkan ketika kita mampu melawan kejahatan itu, ketika kita mampu menghindari kejahatan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga dikatakan, dalam melakukan yang benar untuk mengalahkan yang jahat, kita harus lakukan itu dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Kuasa Tuhan akan menguatkan pribadi kita, memberikan pertolongan kepada kita. Bahwa di dalam Tuhan, kita tidak pernah diizinkan oleh pikiran kita untuk membenarkan diri kita, memenangkan diri kita, memegahkan diri kita. Tetapi kita diajak untuk merendahkan diri. Karena di dalam kerendahan diri itulah kita dimampukan oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa kita. Dan kemenangan itu hanya kita dapatkan oleh karena kuasa Tuhan. Karena itu kita diajak, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini, bahwa kesembuhan yang dimaksud bukan hanya semata-mata karena penyakit jasmani, tetapi Tuhan mau menyembuhkan penyakit rohani yang ada di dalam diri kita ketika kita tidak mau menyembuhkan keegoan kita dengan firman Tuhan. Ketika kita tidak mau mengampuni dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena itu kita diajak, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa imanmu akan menjawab doamu. Selama ini kalau kita berbicara tentang apakah saudara pernah berdoa, tentu kita akan menjawab, saya adalah orang yang sering berdoa. Tetapi bagaimana pemahamanmu dengan doamu itu, jika imanmu tidak ada, seberapa pun waktumu untuk berdoa itu akan sia-sia. Sehingga firman Tuhan mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapakah orang yang benar? Orang yang benar itu adalah hanya orang-orang yang hidup di dalam imannya, hanya orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Karena itu setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia yakin bahwa ada beberapa hal yang sangat berharga bagi dia di dalam doanya. Yaitu yang pertama, doanya bagi dia adalah proses meminta kepada Tuhan. Meminta harus didasari jiwa yang rutinitas, jiwa yang bersabar. Dan yang kedua, di dalam doa kita diingatkan proses untuk mencari. Mencari bukan berarti hanya suatu bentuk di mana ada sesuatu yang tersembunyi. Tetapi kita diajak untuk mencari dengan proses kebersabaran kita untuk menemukan apa yang kita cari. Bahwa kita akan mencari kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah ada permintaan yang kita minta kepada Tuhan. Dan ada jawaban
permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melakukan bahwa doa itu adalah proses mengetuk. Kita berdoa tidak hanya menyampaikan berapa kali, bagaimana, dan apa, tetapi doa itu adalah proses di mana kita mengetuk hati Tuhan. Mengetuk berarti mendekatkan. Mengetuk berarti meyakinkan. Mengetuk berarti ada kerinduan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang benar adalah orang yang selalu meminta hanya dari Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang selalu mencari hanya dari Tuhan. Dan orang yang benar adalah orang yang selalu mengetuk pintu hati Tuhan. Karena ketika Tuhan membukakan pintu hatinya, maka apa yang ada di dalam keinginan Tuhan yang mau disampaikan kepada kita, rencana-rencana baik Tuhan yang akan disampaikan kepada kita, itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang menjadi sumber kehidupan kita. Karena itu, ketika hidupmu ada di dalam Tuhan, keegoanmu akan berubah, berubah menjadi hidup baru, di mana kerendahan hati akan memulai segala sesuatunya, di mana hidupmu baru bukan karena pengetahuan, tetapi hidupmu baru oleh karena iman, dan imanmu lah yang akan menjawab daripada doa. Kuduslah hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau telah menyapa kami kembali di dalam hidup kami melalui firman-Mu, bahwa Tuhan memperbaharui kehidupan kami supaya kami hidup kudus, dan Tuhan akan memampukan kami supaya kami mampu untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan mengajak dan mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam iman yang setia, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan. Karena itu, kalau pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengetuk hati Tuhan, mencari apa yang kami perlukan daripada Tuhan, dan mengetuk apa yang kami ketemukan dari Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami percaya akan kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kami, yang memberkati segala kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan AKBP Resort Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas. Tetap menjadi orang yang setia di dalam Tuhan.